Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Desa Wosomba, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Wosomba agar mari kita mendukung pemerintah yang telah membubarkan Front Pembela Islam, dan mari kita terus mendukung pemerintah untuk membubarkan semua organisasi radikal yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Desa Wosomba ini, khususnya adik-adik saya generasi muda, agar jangan mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021.